Yo, hello guys, kembali lagi pada kesempatan kali ini gue akan berbagi informasi sebuah project airdrop terbaru dari Vans Token. Untuk token ini sendiri sudah listing di CoinMarketCap dan marketnya sendiri untuk saat ini ada di Uniswap dengan Fire USDC Fund, dan besok pada tanggal 19 Juli menurut info di Twitternya, token ini akan open trade tanggal 19 Juli 2020 jam 15 waktu UTC, akan open trade di Maxi Market ya. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan tokennya bisa langsung dijual di Uniswap maupun di Maxi Market. Untuk harga saat ini kisaran Rp53.913 untuk waktu saat ini, naik sebesar 11,75% dari harga sebelumnya. Oke, gimana sih cara mendapatkan koin fun ini? Dan di sini kebetulan ada lagi event airdropnya ya dari token fun ini. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Celebi. Di sini kita bisa mendapatkan poin dan nanti poinnya itu bisa kita convert ke Vans token. Untuk saat ini, menu convert Vans tokennya belum tersedia. Jadi nanti setelah menunya muncul, gua akan update lagi videonya atau gua akan update di channel Telegram. Jadi pastikan teman-teman stay on dulu di channel ini dan jangan lupa bergabung di channel Telegram ya untuk update-updatean selanjutnya. Untuk tampilan dari aplikasi ini sendiri mirip seperti aplikasi TikTok maupun Snack Video. Di sini ada, kita bisa melihat atau bisa browser beberapa video-video pendek lainnya yang lumayan menarik untuk kita tonton ya bagi teman-teman yang suka. Di sini juga ini untuk usernya itu global, jadi teman-teman bisa cari ya atau searching, bisa menikmati hari teman-teman dengan cara menonton beberapa video yang mungkin menarik dianggap teman-teman ya. Baik, di sini untuk bisa menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu teman-teman harus melakukan registrasi dulu menggunakan akun Gmail. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke menu profil dan silakan di update atau edit profil teman-teman. Oke, di sini ada menu My Wallet. Di sini kita bisa cek ya berapa jumlah poin yang kita dapatkan. Di sini ada history poin-poin yang sudah kita kumpulkan. Nanti lo bisa cek sendiri berapa poin yang lo sudah dapatkan dari aplikasi ini, dan di sini ada menu fun dan ada menu verification kode ya. Di tab di bagian fun sini, buka di browser. Baik, nanti di sini akan muncul menu jika belum untuk mengkonekkan wallet kita ya. Jadi teman-teman bisa klik connect wallet dan silahkan dikonekkan dengan dompet Ethereum teman-teman. Bisa menggunakan MetaMask, Trax Wallet, Bitcap dan wallet-wallet lainnya. Terserah teman-teman, bisa silahkan dikonekkan di jaringan Ethereum teman-teman ya. Karena nanti di sini kita nanti bisa, ketika menu convertnya terbuka, kita bisa mengkonvert poin kita ke token fundnya. Untuk saat ini belum bisa dibuka atau belum muncul ya, jadi kita tunggu saja available untuk bisa mengkonvert poinnya ke funds token. Kemudian di sini masuk ke menu my fake ya. Di sini teman-teman bisa edit dari username, tampilan gambar dan lain-lainnya ya. Untuk kodenya sendiri nanti diminta untuk memasukkan alamat email dan kode OTP, kode invite ya. Kodenya sendiri itu teman-teman yang di copy tadi, masuk ke menu aplikasinya.
masuk ke menu wallet dan masuk di sini ya, di verification kode ini teman-teman cari di sini. Dan ini waktunya cuma 3 menit, jadi teman-teman setelah buka fun itu silahkan dimasukkan kode yang. Dan di sini juga ada airdrop ya, ini airdrop keduanya. Dan di sini mirip seperti giveaway. Total hadiahnya sebesar 8.000 dolar ya, dalam bentuk funds token. Di sini untuk tax-nya kita cuma follow akun Twitter-nya, like, retweet, dan join di grup channel Telegram-nya. Kemudian teman-teman isi untuk form-nya. Untuk form-nya sendiri, teman-teman bisa masukkan alamat email, kemudian di sini selesaikan sosial medianya, akun Twitter dan Telegram. Nanti diisi link retweet. Kemudian masukkan alamat email dan alamat Ethereum, address teman-teman yang sama dengan yang digunakan di aplikasinya. Kemudian diklik submit. Oke, jadi aplikasi ini masih sangat-sangat baru, teman-teman bisa maksimalkan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya yang nanti bisa kita convert ke funds token ya, jika waktunya sudah tiba. Dan teman-teman bisa maksimalkan untuk menambah poin, teman-teman juga bisa dengan cara mengajak teman-teman ya. Caranya klik di bagian menu profil, masuk ke titik 3 garis 3, klik di bagian referral code. Oke, di sini teman-teman bisa copy kode referral teman-teman dan share sebanyak-banyaknya untuk menambah poin dari aplikasi Celebi ini. Baik, mungkin demikian saja review atau informasi dari Celebi airdrop ini. Semoga bermanfaat dan happy earning, brother.